Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safaina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Ngadianto dan Ibu Muslimah, yang saya hormati keluarga besar Bapak Sunardi dan Ibu Kusudwi Ngasti almarhum, yang saya hormati Bapak Arif, pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Khair SAG, yang saya hormati Al-Ustaz Haidir Haijami SPDI, yang saya hormati Bapak Slamet Riyadi, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak dapat mengurangi hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menyaksikan abdu nikah. Bahwasanya keluarga besar Bapak Ngadianto akan menikahkan putrinya yang bernama Dewi Pujiyanti bersama pemuda pilihan Pandu Aditya Prakoso. Mudah-mudahan dengan suatu harapan abdu nikah pada saat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, umatnya kita di dalamnya insyaallah. Di kiamat-kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan suatu harapan semoga acara abdu nikah pada pagi ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik urusan dunia maupun akhirat. Ila hadratin Nabi Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang pertama, sambutan yang akan disampaikan dari keluarga Bapak Sunardi beserta Ibu, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi, sekaligus nanti beliau akan menyerahkan calon pengantin. Bapak Slamet Riyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Robi sohri sodri wa yasiril amri wahlul daktan lisani yaqulu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Bapak Arif selaku penghulu Kecamatan Larangan, keluarga besar Bapak Ngadianto selaku orang tua dari Ananda Dewi Budianti, dan juga keluarga besar dari Bapak Kapten Infantri Sunardi dari Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh saya, akan menyerahkan Ananda Pandu Arditya Prakoso, mudah-mudahan yang hari ini akan dinikahkan dengan putri dari Bapak Ngadianto, Ananda Dewi Puji Astuti. Pujianti. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat panjang umur serta rezeki yang lancar bisa berkumpul di tempat ini di Saibul Hajat Bapak Ngadianto dalam acara akad nikah putri beliau Dewi Puji Yanti dengan pujaan hatinya Ananda Pandu Arditya Prakoso, yang insya Allah hari ini kita saksikan akan dilaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan akad nikah ini berjalan dengan lancar, dengan penuh khidmat, barokah, mendapat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling budiman di muka bumi. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mewakili keluarga besar dari Bapak Kapten Infantri Sunardi dari Kembang Sari, Sri Martani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, jauh-jauh datang kemari menyerahkan anandanya Mas Pandu Arditya Prakoso untuk dinikahkan dengan putri dari Bapak Ngadianto, Ananda Dewi Pujianti, yang dalam hal ini kita memasrahkan. Mudah-mudahan dalam acara akad nikah ini kita semua mendoakan yang hadir di sini kita selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kedua mempelai, calon kedua mempelai Mas Pandu Arditya Prakoso dan Ananda Dewi Pujianti setelah akad nikah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, saya mewakili keluarga dari Bapak Kapten Infantri Sunardi menyerahkan Ananda Pandu Arditya Prakoso kepada Bapak Ngadianto untuk dinikahkan dengan Ananda Dewi Pujianti. Mudah-mudahan dalam hal ini kita yang hadir di sini selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendoakan mudah-mudahan akad nikah berjalan lancar dan sekali ucap sah. Ya, kita ikut menyaksikan, karena ini bagaimanapun luar biasa akad nikah ini, kalau bisa kita ucapkan sekali saja karena disaksikan oleh beribu-ribu malaikat. Silahkan Bapak keluarga besar Bapak Ngadianto, kami mohon maaf apabila dari ucapan tingkah laku kami yang hadir di sini kepada Bapak Ngadianto selaku Haibul Hajat, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak. Kami hadir di sini dilayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi mewakili keluarga Bapak Sunardi, yang intinya mereka datang untuk menyerahkan calon pengantin untuk dinikahkan pada pagi hari ini.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga besar Ngadianto yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Akhir SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mujnibin habibillahi rabbi khairi khalqi ajma'in al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarramun yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatid, dan segenap hampiran tokoh masyarakat, wabil khusus daripada keluarga besar Bapak Ngadianto dan Ibu Muslimah, dan juga keluarga besar dari Bapak Kapten Sunardi dan Ibu Husul Dewi Ngesti Wahyuni almarhumah, dan segenap para tamu undangan, wabil khusus calon daripada pengantin pria Ananda Pandu Arditya Prakoso yang insya Allah dalam waktu singkat sebentar lagi akan dinikahkan dengan putri dari Bapak Ngadianto, Ananda Dewi Puji Yanti. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi hari ini yang dimuliakan Allah, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan rahmat Allah, Allah akan turunkan pada pagi hari ini. Ampunan dan maghfirah juga Allah akan berikan kepada kita yang kumpul pada pagi hari ini. Wabil khusus Bapak penghulu kita yang mewakili dari Kecamatan Kantor KUA Larangan, dan segenap para saksi, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menindaklanjuti apa yang telah disampaikan dari Bapak Selamat mewakili daripada keluarga besar Bapak Kapten Sunardi, yang pertama saya mewakili daripada keluarga besar Bapak Ngadianto dan Ibu Muslimah, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang ke kampung halaman kami, ke kediaman kami. Yang kedua juga kami ucapkan haturan ribuan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, serta doa dan dukungannya dalam acara yang mulia ini, pernikahan putra-putri kita Ananda Pandu Arditya Prakoso dengan seorang istri pilihannya yang insya Allah akan dalam waktu dekat akan dinikahi, yaitu Dewi Puji Yanti. Yang pertama atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, atas sesuatu yang telah diberikannya, segala sesuatu, bawaan dan lain sebagainya yang sudah disampaikan, yang sudah kita saksikan di depan mata kita. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah, menjadi sedekah yang manfaat untuk daripada keluarga besar Bapak Ngadianto, terkhusus untuk nanti calon pasangan hidup, yaitu Ananda Pandu dengan Ananda Dewi Pujianti. Yang kedua, tadi menyampaikan daripada pesan Bapak Selamat, menyampaikan, menitipkan dan menyerahkan calon pengantin pria, yaitu Ananda Pandu Arditya Prakoso, yang insya Allah akan diserahkan dan akan dinikahkan daripada putri Bapak Ngadianto. Sekali lagi kami atas nama keluarga, kami terima dengan tulus dan ikhlas dan lapang dada. Karena syarat daripada pernikahan adalah harus ada calon pengantin pria, kita doakan mudah-mudahan yang akdun nikah sebentar lagi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Terakhir kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita yang akan melangsungkan prosesi akdun nikah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya nanti dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah,
di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keturunan yang soleh dan salihah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Selamat dan juga Bapak Sunardi beserta rombongan yang telah datang menuju kampung halaman kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ke tempat ini dapat membawa keberkahan dan kebaikan untuk keluarga kami semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Wahir SHG yang mewakili keluarga Bapak Ngadianto, yang intinya mereka menerima atas kedatangan dan penyerahan calon mempelai pria. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis cendera mata yang dibawa oleh keluarga Bapak Gunardi untuk keluarga Bapak Ngadianto. Wakil dari Pak Kapten Sunardi sama Pak Ngadianto. Ya. Ya, yang mana aja terserah. Yang kecil aja. Berlanjut ke acara inti yaitu Abdul Nikah. Tapi sebelum acara Abdul Nikah kita mulai, ada baiknya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menambah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haidi Rajami. Waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا آتنا ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Hedi Rajami. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita mendengarkan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah kita kepada acara inti, yaitu abdi nikah, yang nanti insya Allah akan dipandu oleh Bapak Arif selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa nadaba ilayhi wa harama sifaha wa awadal azab al-alim alayhi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله
wasahhatu furujah Nabi kalimatillah. Terima kasih terlebih dahulu kami sampaikan kepada saudara pengantar waktu mata acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memimpin pelaksanaan ijab kabul akad pernikahan kali ini. Yang kami hormati keluarga besar Sahibul Hajat, yang terhormat keluarga besar Bapak Madianto dan Ibu Muslimah, yang kami hormati keluarga besar calon besan, yang terhormat keluarga besar Bapak Kapten Infantri Sunardi dan Ibu Kusul Dwi Ngesti Wahyuni almarhumah, yang kami hormati dan kami muliakan al-muhtaramun al-muhtaramun para alimin ulama, para asatidz, para kiai, para hujjaj, serta tokoh masyarakat yang sama-sama hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf jika tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau menambah berkah acara ini. Amin rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat tamu undangan, kedua calon mempelai yang berbahagia. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas pertolongan Allah kita bisa berkumpul bersilaturahim, serta insyaallah kita akan menyaksikan pelaksanaan akad nikah, ijab kabul akad pernikahan ananda kita, saudara kita dan teman kita, yakni ananda Pandu Arditya Prakoso dengan ananda Dewi Pujianti. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat dan umatnya yang taat mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu rukun nikah yang lima adalah dua orang saksi. Untuk kedua orang saksi tersebut, yakni yang terhormat Bapak Husaini dan Bapak M. Mubasir. Telah lengkap rukun nikah yang empat calon pengantin sudah hadir dan calon pengantin wanita ada di tempatnya. Dan Bapak Wali adalah ayahanda dari Ananda Putri Dewi Pujianti, yakni yang terhormat Bapak Madianto. Tinggal yang kelima ijab kabul akad pernikahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita menginjak pada acara inti ijab kabul akad pernikahan, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran pada proses ijab kabul nanti, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kedua calon mempelai khususnya umi oleh kita semua ada dalam ijabah dan kabul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, dan semoga segera mengangkat wabah COVID-19 yang menyegar kita semua. Alhadzina wa qulna salatu nabil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambil coba kita sebutin untuk patungnya sama. Cek dulu, saya terima. Bapak Ibu, sebelum jawab kabul, kita sama-sama untuk mendengarkan khutbah nikah semata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد فإن الله تعالى حل النكاح وندب إليه وحرم السفاح على العذاب الأليم عليه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. Hadirin kita sama-sama membacakan istighfar 3 kali dan syahadatain. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام تبنا إلى الله من ظلم العباد تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب بارك الله لي ولكم. Silakan Bapak Wali bersalaman dengan salam mempelai pria dengan Dapandu untuk melaksanakan ijab kabul. Sepandu niatkan dalam hati untuk menempuh pernikahan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti sunnah Rasulullah. Niatkan untuk mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan ananda Dewi Pujianti untuk mengawal perintah Allah dunia dan akhirat. Nanti ketika tunai, kamu wali harus jawab, saya terima ya. Apa sih silah satu meja, baru jawab ya. Siap. Akhirnya dulu ya, tunai. Aku jawab, saya terima. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Wahai Pandu Aditya Prakoso bin Sunarti Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya perempuan yang bernama Dewi Pujianti pada engkau dengan mas kawin uang sebesar 562.021 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi Pujianti binti Ngadianto dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah ijab kabul telah dinyatakan sah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in amin rabbil alamin. Alhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barakallahu laka baraka alaika jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka baraka alaika jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka baraka alaika jama bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alifta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alifta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alifta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alifta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan mas kawin. Oleh karena itu silakan Ananda Dewi Pujianti untuk dihadirkan di meja akad. Iya, mas kawinnya, mas kawinnya itu bang ya. Pengantin wanitanya tolong ditampilkan. Terima dulu. Thank you.
Tenang, Mas Bandur, tenang. Ya. Coba dengan perasaan maksudnya, aduh. Ya, masukin Mas. Ya, 14 angine. Iya, satu lagi. Sekarang Mbak Dewi belajar masukin cincin waktunya, Mbak. Oke, ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah ijab kabul dan penandatangan resmi pernikahan telah selesai dilaksanakan. Terakhir kita tutup acara dengan doa semoga pengantin khususnya umnya kita semua oleh Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan rezeki yang halal, berkah dan melimpah, keturunan yang soleh dan solehah dalam berumah tangga, semoga bisa mentauladani rumah tangga baginda Rasulullah SAW dan rumah tangga perjodohan bisa mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Atas nama petugas TKW Kecamatan Larangan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah selesai sudah acara menyebabkan kita pada pagi hari ini. Sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir ramah tamah ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu sudah disediakan di sebelah kiri. Silakan dibuka, dicicipi, diambil, terus dimakan ya. Jangan lupa jaga jarak. Thank you.